Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Adinda Talia Putri dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan kedaulatan secara de jure adalah pengakuan resmi berdasarkan hukum negara lain dengan segala konsekuensinya. Pengakuan kedaulatan secara de jure dibedakan menjadi dua, yaitu pengakuan de jure bersifat tetap merupakan pengakuan dari negara lain yang berlaku untuk selamanya setelah terlebih dahulu melihat bahwa negara tersebut dalam beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil. Kedua, pengakuan de jure bersifat penuh memiliki makna bahwa terdapat hubungan antara negara yang mengakui dan negara yang diakui, baik dalam bidang ekonomi maupun diplomatika. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.